lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Pagi Pak Budi, pagi Pak Sutris, pulang ngevlog kok Pak. Pagi Ibu, ini masuk vlog Sediman Oye Ibu. Iya, pagi Ibu, Bu Caya, Bu Titis, Bu Juli. Ini belum panggil ini. Oh, Bu Yeni. Aduh, kelihatan beda Bu. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me.
My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah, yeah. Pagi Mas Catur, pagi Pak Komar, tetap semangat, sehat selalu. Nyawiji ing lagu nira di hawentang kandewa yo lepas jembaring hamujuki sesanti joyo joyo wijayanti Ino Joyo Ningkang Rangsung Tegak Pulang Darmas Tuti Dukoro Wini Sudo Kangen Bekur Lo Apiru Berengkapu Mugitan sabina yungan dening sih kaula sangkan moho asih Bina yungan dening karukan us nyawi jieng jurni kroso Karukan ngawujud agomo lantangan lar bebraya Sudan ubrahaning sang yang menang katoning jeruning rosso Rosso kang bisa manjing ing telenging angin Depan dokumentasi ngeten lari-lari do remen Thank you.
kepada Bapak Ibu dan kelas bisa menambahkan tempat duduk di sebelah selatan. Jadi Bapak Ibu wali kelas bisa menempatkan tempat duduk di sebelah selatan. Aku berdiri dari panju itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka. Seluruh jajaran pengurusan Yayasan SMK Sumarmo, wabil khusus wali murid Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Adi Sumarmo beserta Bapak Ibu pengurus Yayasan Pendidikan Adi Sumarmo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMP MTS atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan, HRD Personalia Perusahaan, Kepala Bengkel, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, khususan Bapak Kepala Desa Gawanan beserta Bapak Ibu Staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan Karyawati SMK Adi Sumarmo Colomadu, dan yang selalu senantiasa saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMK Adi Sumarmo, wabil khusus kelas 12 yang saat ini sedang di wisuda atau pelepasan wisuda kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, serta rekan-rekan sejawat wisuda tadi, marilah selalu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa atas limpahan rahmatnya alhamdulillah kita
kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara agenda di SMK di Sumarang Jawa Madu, yaitu pelepasan wisudawan wisudawati kelas 12. Salawat dan salam selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kepada Allahumma. Wisudawan wisudawati sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami laporkan di sini bahwasanya alhamdulillah SMK Adi Sumarmo Colomadu pada tahun 2022 ini mewisuda siswa kelas 12 yang berjumlah 313 yang terdiri dari 3 program keahlian. Program keahlian yang pertama adalah teknik audio video elektronika, kemudian program keahlian yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian program keahlian yang ketiga adalah teknik komputer dan jaringan TKJ. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, SMK Adi Sumarmo Colomadu mempunyai slogan BMW. B-nya adalah bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha. Alhamdulillah tadi dari beliau Bapak Al-Ustadz Bapak Paidi SAG menyampaikan setelah lulus anak-anak harus segera di planning ya. Alhamdulillah itu linear sesuai dengan slogan SMK Adi Sumarmo Colomadu, yaitu BMW. B-nya bekerja. Menjelang siswa kelas 3 mendekati ujian-ujian sekolah, alhamdulillah BKK SMK Adi Sumarmo sudah berkoordinasi untuk menyalurkan bekerja. Dan hari ini terbukti ada beberapa siswa yang kemarin izin ke saya pribadi ataupun izin ke Bapak Ibu Wali Kelas tidak bisa menghadiri acara ini karena sudah bekerja di luar kota. Bahkan ada yang hari ini izin karena tes wawancara. Alhamdulillah Bapak Ibu rekanan perusahaan di SMK Adi Sumarmo saat ini ada yang internasional luar negeri. Yang baru ngetren sekarang adalah ke Korea Selatan, Bapak Ibu. Korea Selatan ini kemarin alumni yang bekerja bercerita sebulannya itu bisa nerima gaji 30 sampai dengan 40 juta. Ini luar biasa. Kemudian yang ngetren yang kedua luar negeri adalah Jepang. Kalau dulu adalah magang Jepang, kalau saat ini tidak magang lagi Bapak Ibu, tapi langsung bekerja di perusahaan industri di Jepang. Ini juga cukup menjanjikan. Kemudian perusahaan skala nasional yang cukup menjanjikan itu adalah anak-anak biasanya bagian pertambangan. Alhamdulillah kemarin ada PT PPA, ada AISIM. Sebetulnya perusahaan pertambangan banyak Bapak Ibu, ada PAMA, ada BUMA, ada SIS dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan skala nasional yang lainnya ada Wing Sayap Mas, ada PT Daihatsu, Toyota Astra Motor, Astra Honda Motor dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah menindaklanjuti untuk rekrutmen. Kemudian juga perlu kami sampaikan untuk perusahaan skala lokal ada PT Konimek, PT Ivar, HRD-nya sering ke sekolah dan kemarin memberikan dukungan untuk kegiatan pensi, obat-obatan, vitamin C, vitamin D. Kemudian juga dari PT Kiki, PT Rapigra dan perusahaan-perusahaan skala berikutnya, skala lokal berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu yang masuk kategori B bekerja. M-nya adalah melanjutkan. Siswa, walaupun ini adalah sekolah menengah kejuruan Bapak Ibu, alhamdulillah anak-anak juga ada yang melanjutkan. Baik ke jenjang kursus D1, D2, D3 ataupun S1. Alhamdulillah, termasuk Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kemarin sore ada penawaran beasiswa full gratis dari pemerintah Turki.
Dan alhamdulillah begitu kami share, kami bagikan di grup karyawan, dari bapak ibu wali kelas langsung membagikan di grup kelasnya. Dan alhamdulillah karangannya ada jatah kota 10, Adi Sumarno 2 di antara 10 itu. Kita doakan mudah-mudahan yang 2 di antara 10 sekarangannya itu untuk bersekolah melanjutkan ke Turki bisa berjalan lancar dan sukses. Allahumma. Kemudian yang berikutnya wirausaha, BMB, ini wirausaha. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan wirausaha banyak sekali ya yang berwirausaha, baik buka bengkel sepeda motor, buka bengkel mobil dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan saat ini SMK Adi Sumarno sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022. Di sini karena pada acara ini hadir Bapak Ibu orang tua kelas 12 dan peserta siswa-siswi Wisudawanwi Sudawati, kemudian juga rawuh Bapak Ibu Kepala SMP MTS ataupun yang mewakili, lalu juga dari Yayasan Pendidikan Adi Sumarno, lalu juga dari dunia usaha, dunia industri, dari SMK Adi Sumarno, Bapak Ibu minta dukungan doa dan dukungannya untuk kesuksesan PPDB SMK Adi Sumarno Colomadu. Sehingga harapannya minta tolong dengan sangat nanti dari Bapak Ibu yang nasrati SMP MTS bisa menyampaikan SMK Adi Sumarno ke putra-putrinya. Sehingga harapannya nanti putra-putri Bapak Ibu bisa menentukan pilihan melanjutkan sekolah di SMK Adi Sumarno Colomadu. Sekolah ini Bapak Ibu saat ini menjadi brandednya adalah sekolah binaan Daihatsu, sekolah industri. Yang notabene sekolah industri itu yang menjadi brandednya ada dua, soft skill dan hard skill. Ketika sekolah itu berlabel branded PBD kita bersama Daihatsu, maka di perusahaan HRD personalia itu brand image-nya sekolah ini siswa-siswinya karakternya sudah tertata bagus secara soft skill. Kemudian secara hard skill, kemampuan prakteknya, kemampuan kejiwaannya anak-anak luar biasa. Namun mohon maaf karena 2 tahun terkena pandemi, mungkin ada hal yang perlu dikondisikan ulang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin untuk sedikit penyemangat pagi hari. Halo. Wisudawanwi Sudawati SMK Adi Sumarno, kita tepuk 5 S dulu ya. Penyemangat pagi. Semangat tenan iki. Saya yang bahasa Jepang, kalian yang bahasa Indonesia. Siap? Oke. Okay. Tepuk 5 S. Syairi. Ringkas. Syaitan. Rapi. Syaiso. Bersih. Seiketsu. Kawan. Shitsuke. Maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semangat kita jajal SMK Adi Sumarno Colomadu. SMK Adi Sumarno Colomadu. Siswa siswi SMK Adi Sumarno Colomadu. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di akhir kata, besok pagi Bapak Ibu sekalian dan para siswa Wisudawanwi kami sampaikan, hari Kamis tanggal 19 Mei SMK Adi Sumarno melaksanakan kegiatan open house dan pentas seni. Seluruh siswa siswi kelas 10, 11, 12 kelas 12 khususnya yang masih tunggal belum bekerja di luar kota, kami harapkan bisa ikut aktif memeriahkan. Nah, kemudian untuk memeriahkan lagi, boleh siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang punya saudara, punya tetangga kelas 3 SMA,
diajak ke sini biar nanti bisa melihat ini loh, bengkel TKR, bengkel TKC, bengkel TAV, lab-lab yang ada di sekolah. Dan sekolah saat ini menjadi binaan DHC, termasuk bisa menyaksikan pentas seni. Dari sekolah sudah menyiapkan pentas seni, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari SMP MTS besok ada yang mau disajikan, dipersilakan. Jadi kepada Bapak Ibu Kepala SMP MTS atau yang mewakili, minta tolong untuk siswa-siswinya besok pagi bisa diarahkan, didukung untuk mengikuti kegiatan open house dan pentas seni di SMK Adi Sumarmo. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencakup. Cinta Mahanani Astina. Wisudawati Dearika Zepa. Wisudawati Dwi Tia Audina. Risma Nur Fadila. Wisudawati Siva Aulia Putri.